Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Itu tadi merupakan cuplikan ekspresi para pemain tadi malam, kawan-kawan. Yang menang senyum, yang kalah kecewa dan marah-marah. Babak quarter final sudah usai, 4 pemain berhasil lolos ke babak semifinal. Dan sesuai ekspektasi penggemar catur dunia, Daniil Dubov berhasil menyingkirkan Magnus Carlsen di babak perempat final tadi malam, kawan-kawan. Dan kembali Magnus Carlsen harus menelan kekecewaan pada momen tahun baru ini. Setelah di seri turnamen sebelumnya, kawan-kawan, di Skilling Open, Magnus Carlsen harus kalah dari Wesley So di babak Grand Final pada hari ulang tahunnya ke-30. Dan kita akan kembali ulas partai dari kedua pemain ini, kawan-kawan, antara Magnus Carlsen dan Daniil Dubov. Pastinya kawan-kawan ingin tahu bagaimana cara Daniil Dubov menyingkirkan Magnus Carlsen di babak perempat final tadi malam, kawan-kawan. Seharusnya tadi malam mereka memainkan 4 game. Tapi setelah game pertama dimenangkan oleh Daniil Dubov, game kedua remis, dan pada game ketiga kemenangan dikunci oleh Daniil Dubov. Jadi permainan tidak berlanjut ke game keempat. Di sini saya pilih game yang ketiga yang akan kita ulas, kawan-kawan. Di sini Daniil Dubov memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Magnus Carlsen, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5, Queen's Gambit Decline. Pembukaan ini juga dipakai oleh kedua pemain di game yang pertama, kawan-kawan. Permainan dilanjutkan dengan pion G3, bertransposisi ke Catalan Opening, dan gajah B4 skak, ditutup dengan kuda. Sampai langkah kelima ini, kawan-kawan, semua langkah sama persis pada game yang pertama. Di mana pada game yang pertama di langkah berikutnya, Magnus Carlsen memilih untuk rokade pendek. Tapi di sini di langkah kelimanya, kawan-kawan, Magnus Carlsen membuat perbedaan dengan pion D pukul pion C4. Dubov melanjutkan via cento gajah G2 dan pion A5 lanjut Magnus Carlsen. Berencana untuk tetap mendorong pionnya maju ke depan. Untuk mencegah putih memainkan pion B3 nantinya akan diikuti mendorong pionnya maju ke petak B5 di langkah-langkah berikutnya. Dan Daniil Dubov merespon dengan pion A3 mengusir gajah. Gajah pukul kuda dipukul balik dengan gajah dan pion B5 lanjut Magnus Carlsen. Untuk memperkuat posisi pionnya di petak C4 dan pion B4 balas Daniil Dubov menantang pertukaran pion. Daniil Dubov ingin segera membuka lajur A ini, kawan-kawan. Tantangan ditolak Magnus Carlsen mendorong pion C6. Untuk memperbaiki struktur pionnya, kawan-kawan, apabila pion putih tetap pukul pion hitam, pion C ini akan pukul kembali pion B dan struktur pion di sayap menteri pun akan menjadi lebih baik. Daniil Dubov melanjutkan langkah ke-10-nya dengan menteri ke C2, gajah hitam ke B7, pion H4 lanjut Daniil Dubov, langkah yang cukup agresif, kawan-kawan, yang mungkin pion ini akan tetap didorong ke depan. Dan mungkin juga Daniil Dubov tidak merencanakan untuk rokade pendek, tapi akan mengangkat betengnya naik ke atas. Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke D7, pion H5, dan pion H6. Magnus Carlsen tidak ingin pion putih terus merangsek maju ke depan. Dia memblokadenya dengan pion H6 dan kuda putih ke E5, mengincar atau memberikan ancaman pada pion C6. Magnus Carlsen mengantisipasinya dengan kuda ke D5, memblokade diagonal patak terang bagi gajah putih untuk memberikan ancaman pada pionnya, dan beteng putih naik ke H4, kuda hitam ke F6. Coba perhatikan, kawan-kawan, mungkin di petak pusat sekarang posisinya agak sedikit stuck. Sementara ini mungkin Daniil Dubov tidak mempunyai banyak pilihan langkah yang terbaik. Dan untuk menunggu langkah-langkah berikutnya dari Magnus Carlsen, kawan, Daniil Dubov terlebih dahulu menggeser rajanya ke F1. Menteri hitam ke C7 lanjut Magnus Carlsen, memberikan ruang bagi petengnya untuk bergeser ke petak D8, menempati lajur pusat. Kembali Daniil Dubov menggeser rajanya ke G1. Sekarang posisi raja putih cukup aman, kawan-kawan, di belakang para pion dan gajahnya. Posisi ini sama halnya jika melakukan rokade. Tentu di langkah-langkah berikutnya,
Putih atau Daniel Dubois mempersiapkan langkah-langkah berikutnya di sayap menteri, mungkin mendorong pion ke B3 ataupun pukul pion yang ada di petak B5 dan akan memulai permainan yang agresif di sayap menteri. Permainan dilanjutkan oleh Magnus Carlsen dengan kuda ke B4 mengancam menteri. Menteri ke C1. Bisa saja Dubois pukul kuda ini kawan-kawan, tapi dia tidak ingin pion hitam semakin solid di lajur B dan di lajur C. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D8, meninggalkan lajur A. Langkah ini dimanfaatkan oleh Daniel Dubois dengan membuka lajur A, pion pukul pion, dipukul balik dengan pion C. Sebetulnya ada langkah yang cukup kuat kawan-kawan bagi putih di posisi ini, yaitu dengan mendorong pion B3, menantang pion hitam di petak C4. Apabila tantangan diterima pion pukul pion, maka terbuka bagi menteri, serta kuda dan gajah memberikan tekanan pada pion dan akan diikuti dengan pion A pukul pion B5. Dan pion hitam yang ada di petak C6 ini kawan-kawan, sekarang banyak sekali mendapatkan tekanan dari perwira putih ini. Variasi inilah yang direkomendasikan oleh Stockfish. Daripada putih memainkan pion A pukul pion B5, Magnus Carlsen pukul balik menggunakan pion, Daniel Dubois melanjutkan gajah pukul kuda dipukul balik dengan pion, dan beteng naik ke A7 mengancam gajah. Kembali Magnus Carlsen mengantisipasi ancaman ini dengan kuda ke D5 menutup diagonal bagi gajah petak terang putih untuk memberikan ancaman pada gajah petak terang hitam. Tapi dengan kuda melompat ke petak D5 ini kawan-kawan, petak G4 sudah tidak ada lagi yang menjaganya. Dimanfaatkan oleh beteng bergeser ke G4 mengancam pion G7. Dibackup dengan beteng di G8. Jika di posisi ini raja langsung melakukan rokade pendek untuk membackup pionnya, ini adalah langkah blunder karena menteri putih akan pukul pion H6, memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G7. Oleh karena itu, Magnus Carlsen hanya membackup pion G7-nya dengan beteng ke G8. Menteri putih ke C2 berencana untuk ke petak H7 untuk memberikan tekanan pada beteng di G8. Tapi Magnus Carlsen tidak menghiraukan ancaman dari Daniel Dubois ini memainkan pion C3. Jika Daniel Dubois meninggalkan lajur C ini kawan-kawan, kemungkinan besar hitam akan mempunyai satu menteri lagi. Jadi Daniel Dubois tidak meninggalkan lajur C ini. Dia pukul pion C3 dengan pion, dipukul balik dengan pion B, dan beteng turun ke A3. Memberikan ancaman pada pion C3 setelah gajah pukul kuda terlebih dahulu. Di backup dengan beteng C8 oleh Magnus Carlsen, kuda putih ke D3 berencana untuk memblokade akses bagi menteri hitam, dan kuda ke F6 mengancam beteng. Dan Daniel Dubois melanjutkan gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Tak terasa kawan-kawan, kita sudah di langkah ke-26. Di langkah ke-26 inilah kita menemui momen-momen kritis di permainan ini. Di posisi ini, putih tidak mungkin akan melanjutkan beteng pukul pion karena betengnya ditawan oleh kuda hitam. Di langkah berikutnya ini, Daniel Dubois melakukan langkah perjudian, kuda ke C5. Komentator mengatakan, bahkan engine pun mengatakan bahwa langkah Daniel Dubois ini adalah blunder. Tapi bagi saya, atau saya menganggap langkah ini adalah langkah perjudian yang atraktif dari Dubois. Dia tahu persis apa yang dia rencanakan dengan mengorbankan betengnya. Tentu tantangan atau perjudian ini diterima oleh Magnus Carlsen dengan beteng pukul kuda. Setelah pion pukul balik beteng hitam, kuda hitam pukul beteng. Di langkah ke-28 ini kawan-kawan, Magnus Carlsen unggul 1 kuda plus 1 pion atas Daniel Dubois. Daniel Dubois kembali membuat pengorbanan dengan pion C6. Pengorbanan kembali diterima oleh Magnus Carlsen, menteri pukul pion. Langkah untuk menerima pengorbanan pion ini terlihat normal kawan-kawan, tapi bukanlah langkah terbaik. Langkah terbaik bagi hitam adalah melangkahkan menterinya ke B6. Memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion F2 terlebih dahulu, setelah raja bergeser ke petak H1, akan diikuti menteri ke petak H2 skakmat. Setelah pion E3 balas putih, hitam bisa melanjutkan pion B4 untuk memberi backupan pada pion C3-nya.
sekaligus mendapatkan tempo menyerang Beteng. Bila putih melanjutkan dengan Beteng ke A8 skak, raja tinggal bergeser ke E7. Jika putih melanjutkan pukul Beteng hitam, hitam tinggal mendorong pion B3. Dan salah satu pion ini akan segera promosi dan hitam akan mempunyai dua menteri. Inilah variasi yang luput dari perhitungan Magnus Carlsen, kawan-kawan. Dia langsung menerima pengorbanan pion putih ini. Dimanfaatkan oleh Daniil Dubov dengan pukul pion C3 mengancam menteri, menteri ke B6. Berbalik memberikan ancaman skakmat di dua langkah berikutnya. Diantisipasi dengan pion E3 dan raja ke E7. Menghindari ancaman skak dari Beteng putih sekaligus memberikan akses bagi Betengnya untuk ikut bermain dalam permainan. Daniil Dubov melanjutkan dengan Beteng ke C6, kembali mengancam menteri, menteri ke D8, menteri putih ke C5 skak, raja ke F6, dan Beteng ke D6 kembali mengancam menteri. Sebetulnya sampai langkah ke-34 ini, kawan-kawan, hitam atau Magnus Carlsen masih tetap unggul, masih mempunyai kans untuk memenangkan permainan ini. Tapi sayangnya di langkah berikutnya ini dia melangkahkan menterinya ke E7 mengepin Beteng, selanjutnya mungkin akan kembali menggeser Betengnya ke D8. Ini bukan langkah terbaik, kawan-kawan. Bisa dibilang langkah ini adalah langkah blunder dari Magnus Carlsen. Sebetulnya langkah terbaik adalah menempatkan menteri ke A5 yang kemudian akan kembali melangkah ke peta E1 untuk skak raja dan diikuti dengan langkah berikutnya pukul pion F2. Dengan variasi ini, putih atau Daniil Dubov sudah tidak mempunyai kans lagi untuk memenangkan permainan ini. Tapi sekali lagi, variasi ini tidak ditemukan oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sudah kehilangan fokusnya. Dia melangkahkan menterinya ke E7. Dimanfaatkan kembali oleh Daniil Dubov melangkahkan menterinya ke D4 skak, raja ke G5. Dan langkah kemenangan berikutnya oleh Daniil Dubov adalah pion F3 mengancam kuda. Jika kuda pindah ke peta F6, menteri akan ke peta E5 skakmat. Jika kuda tidak pindah, maka menteri akan pukul kuda. Di sini Magnus Carlsen melangkahkan pion F5 membackup kudanya. Tetap saja kuda ini dipukul oleh pion. Dan kembali lagi, kawan-kawan, Magnus Carlsen tidak menyadari di dua langkah berikutnya oleh putih melakukan skakmat. Dia menggeser betengnya ke C8 dan menteri putih ke F4 skak, raja ke F6, dan diakhiri oleh Daniil Dubov dengan menteri pukul pion F5 skakmat. Carlsen kena skakmat di langkah ke-39. Sebuah perjudian yang luar biasa dimainkan oleh Daniil Dubov, kawan-kawan, melakukan langkah perjudian di langkah ke-27, membawa Magnus Carlsen dalam labirin permainannya, dan Magnus Carlsen pun tersesat di permainan Daniil Dubov. Dan Daniil Dubov berhasil menyingkirkan sang juara dunia di babak perempat final ini, kawan-kawan. Dan itulah permainan antara Daniil Dubov melawan Magnus Carlsen di game yang ketiga, match day yang kedua babak perempat final. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Sampai bertemu di babak semifinal besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.